Materi terkait khilafah dan negara Islam ini ditemukan di dalam soal ujian akhir semester kelas 12 Madrasah Aliyah di Jombang. Dalam mata pelajaran fikih ini ditemukan sejumlah materi yang berisi materi khilafah dan penerapannya. Pengurus Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang menyayangkan munculnya materi tersebut, apalagi materi tersebut disinyalir sudah tersusun secara sistematis. Hanan Majdi, Ketua ISNU Jombang, mensinyalir ada upaya untuk merusak kesatuan negara Republik Indonesia melalui materi pelajaran tersebut. Seharusnya pilihan materi disesuaikan dengan kondisi bangsa dan kebutuhan anak didik. Menyayangkan adanya materi di pendidikan Madrasah Aliyah. Ini kok semua tentang khilafah, kebanyakan tentang khilafah. Permasalahannya bukan pada soalnya, pada konten kurikulumnya. Kenapa harus fikih siasah? Pada banyak fikih lain yang harus dipelajari lebih dulu. Sementara M. Maksum, guru fikih yang juga anggota musyawarah guru mata pelajaran MGMP Fikih, sempat mempertanyakan isi materi tersebut. Namun karena pedoman materi soal tersebut sudah dari pusat, pihaknya berusaha memberikan pemahaman secara utuh kepada siswa. Jadi kalau yang berhubungan dengan buku yang ada, itu adalah yang menjelaskan tentang sistem pemerintahan yang secara Islam. Kemudian dihubungkan dengan pemerintahan Indonesia, ya memang sesuai khilafah di sini tidak dimaksud atau tidak berhubungan dengan HTI atau kelompok lain yang garis-garis yang tidak disepakati oleh pemerintahan Indonesia. Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama berencana akan melakukan kajian mendalam dan mengirimkan hasilnya ke kantor Kementerian Agama. Dia mendesak agar ada revisi jika materi tersebut memang membahayakan generasi muda di masa mendatang. Saiful Mualimin, JTV.